Lebih RM115,000 berjaya dikumpulkan menerusi kempen Travelling Beruang bagi membantu pesakit kanser kanak-kanak di negara ini. Jumlah sumbangan itu hasil jualan patung beruang yang menjadi simbolik terhadap kempen ini. Siang tadi berlangsung majlis penyerahan sumbangan kempen Travelling Beruang kepada Majlis Kanser Nasional MAKNA. Sejumlah RM111,645 berjaya dikumpulkan sejak kempen dimulakan Jun lalu. Sumbangan itu diserahkan oleh TV3, syarikat penerbangan tambang murah Air Asia sebagai penaja utama dan penaja bersama Altel Communication Sdn Bhd. Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, Ahmad Izham Omar berkata, pihaknya menyasarkan peningkatan jumlah kutipan untuk MAKNA menerusi kempen ini pada masa akan datang. Jadi dari itu kita dapat lahirkan satu kempen yang begitu bermakna sekali lah. Dan memang ia menyentuh saya, begitu menyentuh saya sebab ini merupakan idea yang begitu kecil dulu, tetapi sekarang dia ada potensi untuk menjadi satu idea yang global. Dan saya berharap beruang ni akan dipindah daripada traveller ke backpacker. Saya berharap mungkin lagi 20-30 tahun lagi dia masih berjalan satu dunia. Kempen Travelling Beruang bertujuan memberi kesedaran mengenai kanser dalam kalangan kanak-kanak. Ia sekaligus mengutip dana untuk kanak-kanak yang mengidapi penyakit kanser di Malaysia. Kempen menampilkan pelakon Ungku Aziz sebagai duta bagi mengembara ke 6 destinasi bersama patung beruang istimewa. Menerusi hashtag Travelling Beruang, orang ramai juga boleh bergambar bersama patung beruang setiap kali mengembara. Sehingga kini lebih 8,000 foto telah dimuat naik menerusi Instagram. The way that he's done it is in a way that the current current community likes to do, you know, to menyebarkan information ke knowledge ke in this particular medium. Not macam yang dulu kan, newspaper ke apa kan. Ini cara ni make it fun. Tapi it's a serious issue. Sementara itu, telefilm Travelling Beruang bakal disiarkan November ini dan di pawagam terpilih. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan menerusi akaun yang tertera. Selain itu, kempen ini juga memainkan peranan.